Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Murni Flora. Hari ini masih menyambut Hari Raya Idul Fitri. Kami segenap tim keluarga besar Murni Flora mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan buat seluruh umat muslim, khususnya sahabat Flora yang merayakan Hari Raya Idul Fitri, mudah-mudahan amal soleh ibadahnya selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa tentunya kami juga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin untuk semua kekurangan, kelalaian atau kekhilafan yang ada selama satu tahun ini. Mudah-mudahan Murni Flora ke depannya bisa lebih memberikan servis yang terbaik, harga-harga yang terbaik, kualitas-kualitas terbaik, dan pelayanan yang terbaik tentunya untuk seluruh pelanggan Murni Flora. Mudah-mudahan insya Allah, amin. Hari ini flash sale seperti biasa, banyak tanaman yang size-nya sudah besar-besar, ada warok yang cukup besar, banyak lagi, saya nggak hafal satu-satu ya nama-namanya. Kemudian ada juga yang jenis dari Juniper Tears. Masih ada hybrid Juniper Tears. Jadi kalau di sepil, ini ada satu yang kita nggak jual. Ini sama hasil hybrid dari Juniper Tears, hasil karyanya Om Didit. Itu dia ciri khas utamanya, vein-nya. Kalau dia enggak, kalau yang ini kebetulan dia keluarnya itu agak sedikit oren ya, warnanya merah keorenan. Atau dia ada juga kita punya yang agak kecil itu dia mendekati ke ungu. Dan keistimewaannya yang hybrid dari Juniper Tears itu dia warnanya itu sampai ke batang daun. Jadi sampai batang daun itu warnanya tetap stabil. Enggak cuma sampai sinusnya saja. Nah, itu nanti di flash sale hari ini juga ada beberapa yang dijual dengan harga yang insya Allah masih cukup terjangkau dan ekonomis. Yang kemarin sudah berbelanja, terima kasih sebelumnya. Insya Allah untuk pengiriman kita akan mulai packing per besok, kemudian akan mulai dikirim lewat ekspedisi per hari Senin insya Allah. Jadi ada kloter pertama yang sudah masuk pembelian yang tahap pertama itu nanti insya Allah dikirim hari Senin. Yang keduanya mungkin hari Selasa sisanya. Total itu kemungkinan hampir ada kurang lebih hampir 200 pot. Jadi mohon bersabar buat sahabat Murni Flora, karena yang kita utamakan adalah keselamatan atau kondisi tanaman ketika sampai di tempat sahabat Murni Flora semua, supaya tetap terjaga aman, dalam kondisi yang bagus, segar tentunya. Jadi tidak bisa kita terlalu tergesa-gesa untuk menyelesaikan pendingan packingan. Ya, mungkin seperti itu pembukaan flash sale untuk hari ini. Untuk yang masih berlibur, kami ucapkan selamat berlibur. Jangan lupa untuk tetap ikutin terus YouTube Murni Flora, karena makin hari makin banyak jenis-jenis tanaman yang kualitasnya bagus-bagus dengan harga yang tentunya setiap hari flash sale. Mungkin seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Selamat berbelanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.